Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi kelas 10 TKR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mapel matematika ya selama 2 jam pelajaran sampai nanti pukul 9. Silahkan sekarang untuk kelas 10 TKR ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Silahkan Rifki. Rifki. Ya, Bu. Ya, silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rifki. 10 TKR siswa yang hadir untuk saat ini ada Ananda, kemudian ada Dean, kemudian ada Juliansa, habis Juliansa Fahmi, kemudian habis itu ada M. Fahmi Firdaus, Rahmat Rifki Rian, terus kemudian Reda, Randy Rizal, Cynthia dan Teguh. Ada yang belum disebutkan atau sudah semua? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, Bu. Ya, hari ini kita mulai untuk materi pokok yang kedua di KD yang kelima. KD-nya masih sama. Tunggu sebentar ya. KD-nya masih sama. Sudah presentasi belum? Belum ya. Oke, bentar. Nah, sudah bisa terlihat sekarang? Sudah bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau sudah, kita kompetensi dasarnya adalah masih sama, menganalisis barisan dan deret aritmatika. KD 4.5-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Jadi, kemarin itu hari Selasa kita sudah bahas tentang pola bilangan. Ini materi pokok yang pertama. Kemudian sekarang materi pokok yang kedua itu adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Deret nanti saya berikan di hari Selasa ya. Sekarang hari pertemuan sekarang kita bahas tentang barisan aritmatika dulu. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada di sini ada barisan 1. Suku ke satu, ada yang menyebutkan ini adalah sebagai suku ke satu, itu adalah satu, atau suku kedua itu adalah empat, suku ketiga itu adalah tujuh, suku ke sepuluh, suku keempat adalah sepuluh, selanjutnya suku kelima itu adalah 13. Sekarang perhatikan, apakah dari satu angka ke angka lain, dari angka satu ke angka empat, ada penambahan tiga? Ada. Baik, Ruhe, silahkan ikuti untuk presentasinya ya. Dari 1 ke Bu, 4, maaf. ya. Kenapa? Lagi. Baik, jadi dari satu angka, dari angka 1 ke angka 4, kemudian dari 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13, apakah penambahannya tetap sebanyak 3? Iya, Bu. Ya, terus kemudian ya, dari 1 ke 3 itu penambahannya adalah 2, 3 ke 5 juga 2. Jadi kalau untuk yang bawah polanya adalah ditambah 2. Kalau yang atas polanya dia ditambah 3. Nah, lalu apa barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah kelompok bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Nah, barisan bilangan ini dilambangkan dengan U. Jadi, kalau misalnya kita bicara barisan bilangan itu dilambangkan dengan U, dan ciri-cirinya adalah ada kata-kata beda, gitu. Atau biasanya beda itu disimbolkan dengan huruf B. Jadi, satu ini adalah U1 atau suku pertama, kemudian tiga ini adalah U2, selanjutnya lima ini adalah U3, tujuh ini adalah U4, kemudian 9 ini adalah U5 dan 11 adalah U6.
dengan bedanya atau selisihnya adalah dua. Jadi bedanya ini selalu sama gitu ya. Kalau misalnya dia bertambah dua ya berarti bedanya dua. Kalau misalnya dikurang dua berarti bedanya negatif dua gitu. Kemudian rumus barisan aritmetika UN artinya adalah suku ke N itu sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikalikan dengan B. Atau kalau saya bacanya UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Dengan UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya yang ditanya suku ke 100, maka N-nya adalah 100. Jadi ditulisnya U100 sama dengan dan seterusnya. A itu adalah suku pertama. Jadi kalau di barisan ini yang disebut dengan A adalah itu yang U1. Gitu. Jadi yang disebut dengan A itu adalah U1 atau suku pertama. N itu adalah suku keberapa atau keberapa. Nah, B itu adalah beda. Misal, contoh soalnya, tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-10 dari barisan berikut ini. Jadi ada barisan nih 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Maka yang disebut dengan A adalah suku pertamanya atau angka yang pertama kali dituliskan. Angka yang pertama berarti di sini A-nya berapa? 5. A-nya adalah 5. Kemudian bedanya bagaimana untuk mencari beda? Mencari beda itu adalah U2 dikurang U1. Atau kamu bisa gunakan U3 dikurang U2 itu boleh. Atau U4 dikurang U3. Yang tidak boleh itu U3 dikurangi U1 karena dia lengkap ya, itu tidak boleh. Jadi bedanya adalah U2 dikurangi U1. Jadi 10 dikurangi 5. Berarti bedanya adalah 5. Atau kalau kamu mau manual juga bisa, itu dari 5 ke 10 ini adalah 5. 10 ke 15 itu adalah 5, 15 ke 20 juga 5. Nah, maka U10-nya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. U10 sama dengan 5 ditambah N-nya adalah 10 nih dari sini. Atau yang ditanya adalah suku ke-10. 10 dikurang 1 dikali 5. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 5 ditambah 9, 10 kurang 1 itu menjadi 9 dikalikan 5. Selanjutnya kalikan 9 dengan 5, berarti 5 ditambah 45. Jadi suku ke 5, suku ke 10-nya adalah 50. Atau contoh yang kedua, ada juga tipe soal yang seperti ini. Jadi di sini yang diketahui adalah barisan aritmatika dengan suku keempatnya 17, suku ke-9-nya itu 37. Tentukan suku ke-41. Di sini tidak ada beda, tidak ada suku pertamanya. Baik, Ariel, silahkan ikuti presentasinya. Jadi di sini tiba-tiba diketahui suku keempatnya adalah 17, suku ke-9-nya adalah 37. Tidak ada suku pertama, tidak ada beda. Jadi di sini kita harus mencari satu persatu dulu hingga membentuk sebuah persamaan. Kita selesaikan dari suku keempat. Tetap menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. UN-nya adalah suku keempat dulu nih yang kita cari. U4 sama dengan A ditambah N-nya adalah 4 dikurang 1 dikali B. Kemudian U4-nya ini hasilnya adalah 17. Taruh di sini 17 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 itu adalah 3.
Jadi 17 sama dengan A plus 3B. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya, kita kerjakan untuk yang U9. U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B. Dimasukkan U9-nya adalah 37 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B. Maka 37 sama dengan A ditambah 8B. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian, eliminasi atau substitusikan seperti KD sebelumnya, boleh pakai tiga metode, boleh pakai metode eliminasi, substitusi atau gabungan eliminasi dan substitusi. Apa yang digabungkan? Yang digabungkan adalah persamaan yang akhir tadi nih, 17. Sebentar. Nah, yang dieliminasi adalah 17 sama dengan A ditambah 3B. Kemudian 37 sama dengan A ditambah 8B. Kalian boleh naruh angka ininya di belakang sini juga nggak apa-apa. Misalnya mau taruhnya di belakang sini 17. Boleh, atau mau di depan seperti itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi, 17 karena di sini sudah ada yang sama, variabelnya atau koefisien dari A-nya sudah sama, sama-sama 1. Baik, Okta, silahkan diikuti presentasinya. Karena di sini koefisien A-nya adalah 1, kemudian di bawah juga 1. Untuk B itu adalah 3 dan 8. Jadi kalian bisa langsung menghilangkan A dengan cara tandanya adalah dikurang. Jadi A dikurang A itu 0, habis. Selanjutnya 17 dikurang 37 hasilnya adalah negatif 20. 3B dikurang 8B hasilnya adalah min 5B. Lalu bisa dicari B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Ternyata bedanya adalah 4 dari satu angka ke angka lainnya. Nah, setelah dapat B-nya sama dengan 5, kalian boleh masukkan ke persamaan 1 atau 2, itu terserah. Gitu ya. Terus kemudian bedanya 4 ya. Bedanya itu sama dengan 4. Jadi bedanya sama dengan 4, kalian boleh masukkan ke persamaan 1 atau 2. Carilah persamaan yang sekecil mungkin angkanya. Jadi saya masukkan ke persamaan 1. 17 sama dengan A ditambah 3B. Berarti 17 sama dengan A-nya tetap A ditambah 3, lalu B-nya diganti dengan 4. Karena kita tadi hasil perhitungan bedanya adalah 4. Maka 17 sama dengan A ditambah 3 kali 4 itu 12. Kemudian 17 dikurang 12 karena positif 12 ini pindah ruas jadi negatif. Itu sama dengan A. Maka diperoleh nilai A-nya adalah 5. Setelah dapat A, setelah B juga sudah dapat, maka kita bisa cari U41. Tadi yang ditanya suku ke-41 kan? Tadi yang ditanya suku keberapa? 41. Ya, suku ke-41. Maka suku ke-41-nya bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U41 sama dengan 5 ditambah 41 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya adalah 4. Berarti 5 ditambah 41 dikurang 1 ini adalah 40 dikalikan dengan 4. 40 dikali 4 adalah 160. 160 ditambah 5 jadi diperoleh 165. Jadi suku ke-41-nya adalah 165.
Sampai sini tentang barisan aritmatika, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Jika tidak ada, kita lanjut minggu depan dengan materi deret aritmatika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.